ini adalah merupakan owner daripada Exa Supermart. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa beribadah, berkumpul pada kali ini, pada pagi kali ini dalam acara soft opening Exa Supermart. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kali ini menjadi tambahan amal pahala bagi kita semua, sehingga kita nanti di akhirat nanti kita bisa menambah-nambah beban, menambah-nambah amal ibadah kita sehingga kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama, dan juga kepada kita yang sebagai umatnya yang di akhir zaman ini yang senantiasa mutabaah turut-turut pada ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ikhlas beliaulah kita bisa menikmati yang tadi nikmat iman, nikmat Islam tersebut. Karena dari sorik Allah dan beliaulah kita bisa melihat bagaimana beliau melakukan kehidupan ini. Bagaimana kita harus mencapai akhirat nanti, jangan sampai nanti kita tersesat pada kehidupan dunia yang hanya sifatnya sementara ini. Yang saya hormati Ibunda Nata Putih, beliau merupakan salah satu perangkat utama. Beliau sebagai ibu saya, beliau juga sebagai mentor bagi usaha atau bisnis saya. Bagaimana beliau mengajarkan dari awal kecil untuk bagaimana sih berusaha. Dan usaha itu hanya bukan hanya sekadar mencari keuntungan dunia saja, tapi beliau dan almarhum bapak saya menanamkan usaha itu bukan hanya dalam rangka jangka pendek saja, bukan hanya untuk menggapai dunia saja, tapi beliau menitikberatkan apa yang harus kita capai dalam long term, dalam jangka masa panjangnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, bahwa ketika kita meminta gelas, kita hanya mendapatkan gelasnya saja. Tetapi ketika kita meminta air, otomatis gelas dan airnya kita akan dapatkan. Itu merupakan analogi yang sangat tepat bagi kita bagaimana kita mencapai akhirat nanti, dan kita akan diberikan dunia ini. Yang saya hormati juga Ustaz Cecep sebagai guru dan mentor saya. Beliau bukan hanya guru spiritual saya saja, tapi beliau juga merupakan guru bisnis saya juga ya. Karena beliau itu merupakan salah satu partner atau apa yang mempunyai yayasan Hafal Al-Qur'an yang sekarang alhamdulillah satelitnya sudah mencapai 1000 ya Ustaz. Itu antara iman dan takwa, dan akhwatnya juga baru berdiri. Bagaimana beliau mengawali, menggawangi yayasan tersebut yang saya tahu perjuangan beliau. Kalau saya lihat duluan saya gitu kan, kalau misalnya, tapi Masya Allah perkembangan yayasannya itu jauh berkembang sampai berkembang. Dan saya juga melihat kenapa sih beliau bisa berkembang seperti ini, karena saya lihat itu dari personal branding beliau yang dibuat. Dari ilmu bisnis yang saya dapatkan itu merupakan beberapa channel-channel atau beberapa usaha yang bisa kita menggapai usaha-usaha tersebut dengan bagaimana cara. Salah satunya itu dengan personal branding. Alhamdulillah beliau saya lihat analisis ternyata
jalur yang beliau lakukan itu seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang bangunan yang ketiga sudah megah. Pesantrennya juga sudah ada dua gedung yang megah juga. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan diberikan apa bertambah besar dan tentu saja dengan pesantren Kamal Tolkuran Tafidul Quran itu akan memberikan keberkahan kepada kita. Dan itu sangat sejalan dengan apa yang menjadi visi kita juga dalam berbesar. Yang saya hormati juga tamu undangan terutama Mama Nenek, beliau dari ibu dan dari istri saya sangat besar supportnya pada kami. Yang saya hormati juga keluarga besar dan para mujahidin, para jajar, para jajar, tidak diis, tidak diati, semuanya. Yang saya hormati tamu undangan para reseller, alhamdulillah. Kami selalu didorong, didukung. Mudah-mudahan kerjasama ini akan senantiasa terus berjalan. Bukan hanya sampai ke Superman, tapi insya Allah visi kita memang tidak terbatas. Visi kita yaitu mengikuti apa yang terjadi. Jejak-jejak para sahabat-sahabat yang memang mempunyai visi yang besar, goal yang besar. Dan mudah-mudahan kerjasama kita juga akan senantiasa berjalan. Saya hormati juga dari undangan dari para supplier, karena kerjasama kita juga alhamdulillah kita selalu senantiasa support baik dari segi barang, baik dari segi promosi atau juga mungkin dari segi buku juga seperti tadi ibu yang dari segi sering memberikan seperti ini mah di sana seperti ini sendiri. Karena terus terang kami itu memang awal untuk masalah-masalah dari supermarket ya. Dan alhamdulillah berkat tiga wali kerja sama Pak Imam, beliau dengan kemampuan komunikasinya yang sangat baik, akhirnya support-support yang sangat besar dari supplier itu kami dapatkan. Simpan. Tadi ibu juga memberikan kepada kami atau informasikan kepada kami, memang tertunggu dari awal sampai akhir, dari awal dan sampai terjadi di supermarket sangat besar rintangan-rintangan yang sangat kami hadapi. Dan mungkin itu juga sangat mengganggu hubungan-hubungan kami, baik itu terutama dengan supplier. Pasti banyak pengalaman-pengalaman kurang mengenakan lah antara Singapura Plaza dan jangan dia dulu dengan para supplier. Tapi saya yakin saya tidak akan menyerah sampai kepercayaan itu akan saya dapatkan. Kepercayaan itu memang sangat mahal, tidak mudah didapatkan. Karena saya melihat juga dari perjuangan orang tua saya, beliau bagaimana menitik beratkan pada kepercayaan, trust working, itu yang sangat sangat ditekankan. Paling dasar kan aja nih kurang lebih, tapi kepercayaan orang jangan sampai hilang. Dan saya sangat kecewa dengan sebelumnya, karena memang kepercayaan saya kasih pada manajemen ada yang kurang baik, dan itu baru dibangun tahun lalu berkurangnya kepercayaan terhadap supplier terhadap kami. Tapi insya Allah kedepannya, makanya saya buka masker juga bu, bahwa semua yang melihatlah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, langsung saya saja yang setuju. Saya tidak akan menyalahkan yang lain-lainnya. Perkara yang dulu, tetap saya yang bertanggung jawab. Ada yang memang kekurangan-kekurangan, saya yang bertanggung jawab. Insya Allah kedepannya pun akan seperti itu. Karena itu merupakan nilai-nilai utama dari kami, nilai-nilai utama dari keluarga kami, bahwa kepercayaan yang paling utama. Alhamdulillah, terima kasih atas semua yang diberikan support-supportnya. Dan mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi cita-cita kami, rekan-rekan dan supplier juga bisa memberikan support yang lebih luas. Kita akan bekerja sama, saling memberikan kemanfaatan. Saya bermanfaat bagi supplier dan supplier akan bermanfaat. Insya Allah itu akan terjalin secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang lama.